Halo, selamat siang. Hari ini ceritanya mau mencoba sebuah kamera. Hari ini ceritanya mau mencoba sebuah kamera pocket, bukan kamera mirrorless, jadi lensanya nggak bisa diganti. Ini maksudnya ke prosumer, tapi ya pocket. Pocket itu kan saku, kamera saku. Ini dari kamera Fuji Film X70, salah satu prosumer terbarunya Fuji saat ini 2017. Ini belum ada X di atasnya, X80 belum ada. Ini bisa flip layarnya, bisa flip ke depan jadi seperti ini, buat kalian yang suka selfie. Terus ini mempunyai lensa dengan f2,8, jadi bisa bokeh tapi sidik. Terus 18,5 mm, tapi bisa di zoom. Tadi tak coba zoom, kayak ngecrop itu zoomnya. Sudah wifi juga, tak liatin bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Kalau buat jalan-jalan cocok juga, soalnya ringkas. Dan menu-menunya ini ya, tombol-tombolnya juga sama kayak yang mirrorless, ada otsunya juga. Terus ini tombol play-nya di sini, tombol delete di sini, jadi satu sama LCD. Seperti ini LCD-nya. Terus untuk ini menu-menunya, ini juga ada scrollnya. Lebih enak biasanya ini ada auto juga, paling enak auto. Ini bisa buat rekam video, dan tadi tak coba videonya juga AF-nya sangat-sangat lambat dan berisik, jadi tidak ada recommended buat main video atau ngevlog pakai ini. Kalau mau dipaksain ya monggo, tapi hasilnya kurang kalau menurutku. Terus dari segi karet, ada karet jempol di sini. Kemungkinan juga ini gampang melar dan gampang lepas. Ini juga yang depan ini. Ini bentuknya sama kayak XE1 ya karetnya. Juga kemungkinan lama bakalan melar juga. Terus di sini ada switch puteran buat ganti diafragma. Sama kayak lensa-lensa Fuji yang XF itu, ada autonya. Terus ini 16 f16, f11, f8. Nah, ini f2,8 yang paling gede. Terus untuk lensanya dari Fujinon Super EBC, kalau menurutku kalau buat foto sudah cukup tajam. Cuma yang buat video tadi, nanti tak coba liatin video sama fotonya. Ini tombol shutternya di sini, on off-nya juga di sini. Sudah touch screen juga. Jadi kalau mau cari fokus, kok fokusnya dari kameranya lama ya, tinggal dipencet. Oh, ini full auto. Jadi ini kan auto, A auto, auto, terus nih jepretnya juga pakai sentuhan juga bisa. Saya itu jepret Mas Anton tuh. Bisa. Wah, wow, auto ini. Wah. Wow. Dari segi bentuk bagus, stylish, Fuji banget lah. Come on, jebret-jebret dewe. Fuji banget. Terus ini ada buat AF, ini single, continuous, ini manual. Manual fokus ya, caranya pakai ini. Ada ringnya sendiri nih, ring fokusnya ini. Ini flashnya. Ini untuk harga barunya, kemarin buka harganya tuh 9 ya Mas ya. 9 jutaan. Bekasnya aku jual tuh cuma paling sekitar 7-an. Kenapa kok anjlok? Ya karena Fuji memang karakternya harganya bekas memang anjlok, karena barunya sering adain promo, mau nggak mau bekasnya juga kayak gitu. Ini enggak ada colokan mic, jadi cuma adanya HDMI terus sama remote. Yang lubang ini remote ternyata.
atau hasilnya kayak apa ya, kita lihat aja langsung hasilnya dan videonya. Wah, ini dia hasil video dari X70 Fujifilm. Jadi buat warnanya tuh kalau di auto kayak gini, saya bentar tak lihat white balance nya dulu ini pakai apa, belum tak reset soalnya. Udah ini pakai, udah bener kok, ini pakai semua full auto dari segi white balance, memang agak-agak kemerahan, jadi muka aku semi-semi magenta, kuningnya juga kerasa banget, tapi tajem banget memang ini. F2.8, terus untuk AF nya ini memang sedikit berisik, coba yo di rumah gue yo mak cecek gitu, dan nggak secepat kamera sebelah. Tes fokusnya set, ada kayak suaranya emang berisik kalau mau dipaksain buat apa. Loh, ini fokusnya juga blender tuh, padahal ini tuh tak face detection full auto ya ini ya. Oke, untuk spesifikasinya dari X70 ini mempunyai megapiksel 16.3 megapiksel. Kak menurutku 16 mega ya udah cukup gede untuk kamera prosumer nih, udah lebih dari cukup. Apalagi Fuji toh, Fuji mbok megapiksel cilik tetap tajam ya. Lensanya mau di zoom berapa tetap tajam. Terus lensanya 18.5 f2.8. LCD-nya udah touchscreen 3 in, Full HD, ini udah videonya udah Full HD 1080 dengan FPS 60. Ya sedikit, ya nggak sedikit sih, wes rada halus, sudah lebih dari cukup. Ini nggak ada pilihan video lainnya ya Mas ya. Ini auto, emang videonya nggak bisa diatur mau pakai FPS berapa, nggak bisa. Emang dari sononya, dari Fujinya udah dikasih auto. Sudah full in WiFi. Wah, ini belajar fokusnya apa lagi? Ya seperti inilah fokusnya, ada up and WiFi seperti biasa, pakai dipindah di smartphone itu. ISO nya itu nyampe 51.200 dengan FPS foto 8, jadi cepet ya, 1 detik itu ada 8 foto yang bisa dihasilkan 1 detik. Belakangnya juga udah bisa buka kan, ini soalnya pakai f2.8. AF point-nya itu yang itu loh, yang buat nandain titik-titik AF point-nya itu nyampe 77. Wow, banyak loh 77 ini. Ada film simulation, jadi kayak Fuji sebelumnya memang ada kayak filternya itu, ada sepia, terus apa mana ya? Ada Anita. Sepia Anita. Yes. Itu memang filter-filter seperti itu ada yang membutuhkan juga black and white dan lain-lain gitu. Kalau mau nggak ada waktu buat ngedit ya langsung pakai itu. Dan ini aku dari tadi ngerekam pakai X70. Ini tanganku anget nih. Anget betul. Temuan tuh? Anget tuh. Temuan. Wuh. Anget tuh. Iya standar. Soalnya kan ngerekamnya. Ini juga soalnya Fuji, karakter Fuji. Apa jenisnya bahannya tuh, bahan metal apa besi ya ini? Magnesium. Ternyata ya kalau sering dipakai buat ngerekam atau buat foto dipegang terus, kemungkinan besar ini grip, karet gripnya ini pasti lepas. Ini kayak XA1 ya? Ini kita mulai ke pinggir sih. Ya mulai dari pinggir keluar itu buat itu. Wah sih ono tamu, udah ya. Buat fokusnya jelek. Tak akuin fokusnya jelek buat video. Rekomendasinya tak rekomendasi buat foto produk cocok. Wes ya, si anak tamu itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wes, dadah. Tangan. Dadah.